Aibtu Mulyono, Babin Kamtipmas Kelurahan Kampung Bali Polsek Metro Tanah Abang melaporkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan terhadap juru parkir di sebuah lahan kosong yang terletak di RW 1 Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu program pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang kemacetan dan parkir liar di jalan-jalan umum seperti Jalan Jati Baru, Jalan Mas Mansur, dan Jalan Fahrudin. Aibtu Mulyono dalam hal ini berkoordinasi dengan pemilik lahan kosong guna memanfaatkan kepentingan positif untuk lingkungan warganya, diantaranya mengurangi pengangguran, mengurangi tawuran, mengurangi curanmor, serta mengurangi kemacetan yang ditimbulkan oleh parkir-parkir liar di jalan-jalan umum tersebut. Setelah diberikan penyuluhan dan pembinaan, Aibtu Mulyono berharap akan dilaksanakan agar mengurangi tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor serta kemacetan di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.